Surat apa ni? Siapa pula yang kasih? Ayo, nyawa aku dalam bahaya sekarang. Nak buat macam mana ni? Aku kena bayar wang cakar daripada penjaga aku. Eh, Ranjit, kenapa muka kau tiba-tiba pucat? Tak ada apa-apa. Eh, surat apa pula ni? Aku kena bayar RM5 kalau aku nak selamat. Tapi, aku mana ada duit RM5? Nak buat macam mana ni? Hahaha, ni mesti kerja si asing. Eh, aku nak tanya korang sikit. Korang ada dapat tak surat berantai macam ni? Hah? Kau dapat surat berantai tu juga? Yelah, sebab tu aku nak tanya korang. Aku pun dapat juga, Sum. Tapi, aku takutlah nak bagi tahu orang lain. Surat berantai tu kata kita tak boleh bagi tahu orang lain. Lah, ingatkan aku seorang aje yang dapat surat tu. Engkau pun dapat sama. Jadi, semua orang dapat surat yang samalah. Tapi, siapa yang hantar? Amboi asing, jeli sakan nampak kau hari ni. Makanan tengah hari kau semuanya mahal-mahal. Mana kau dapat duit? Oh, aku lupa nak bagi tahu korang semua. Hari ni hari jadi aku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aseng. Happy birthday to you. Happy birthday Aseng. Terima kasih. Sepatutnya korang semua kena belanja aku makan tau. Sebab ni hari istimewa aku. Aku genap 11 tahun hari ni. Aku bukan tak mau belanja kau, Asing. Tapi duit aku semua dah... Aduh, sakitlah. Asing. Aku nak tanya kau sikit. Kau ada dapat tak surat dari seseorang? Hah, surat? Surat apa? Asing. Aku tahu kau yang tulis sudah hantar surat berantai itu. Aku nak kau pulangkan semua duit RM5 yang kau dah kutip. Lepas tu, aku nak kau bagi balik duit pada Ranjit, Ucok, Awi, Jepli, Anong, Alex dan Nomi. Kalau kau tak nak kasih balik, aku akan bagi tahu pengatur sekolah. Sekian, so. Aku dah dapat balik duit RM5 aku lah. Aku pun dapat balik duit aku. Ucup, kau dapat balik tak duit kau? Dapat. Tapi bukan RM5. Cuma RM2 je. Sebab aku bayar ansur-ansur. Yeay, kami pun dah dapat duit kami balik. Tapi siapa yang bagi balik lah? Sum, terima kasih sebab kau tak bagi tahu diorang semua apa yang aku dah buat. Asing, tak baik paksa orang suruh bagi duit kat kau. Tu paras ugut namanya. Tapi, aku cuma nak korang semua belanja aku. Hari ni kan hari jadi aku. Nomi, apa kata kita buat parti hari jadi Asing dalam kelas besok? Aku kesian tengok dia. Asing kata dia tak pernah sambut hari jadi sebelum ni. Aku nak tanya kau sikit. Kenapa kau tiba-tiba prihatin sangat dekat si Asing yang mulut celupa tu? Alah, bukannya apa. Aku suka tengok orang gembira bila kita buat kekejutan. Tu je. Okey, kalau macam tu, aku setuju dengan cadangan kau tu. Apa kata kita pergi kutip duit dari semua rakan-rakan yang lain? Tu kau kena tanya Jepri lah. Dia kan bendahara dalam kelas kita. Thank you.
Ha, kita boleh gunakan duit tabung kelas kita untuk belikan kek hari jadi Aseng. Apa? Kau nak beli kek hari jadi pakai duit tabung kelas kita? Membazir je lah. Alah, Jepli. Kami cuma nak sambut hari jadi Aseng je. Ha, Jepli. Kesian dekat Aseng tu. Dia tak pernah sambut hari jadi. Apa pula kena-mengena dengan aku? Kalau Aseng tak pernah sambut hari jadi. Tapi, Jepli, kau kan bendahara dalam kelas kita. Kau seorang je yang berhak buat keputusan. Please, please. Bolehlah, Jepli. Please, Jepli. Please. Please. Okey. Aku boleh bagi RM30 je untuk beli kek hari jadi. RM30 pun dah cukup baik. Tapi kalau kau tambah lagi RM20 pun, lagi cun. Ish, budak-budak perempuan ni semua tak boleh kasi muka lah. Dah bagi RM30 nak suruh tambah lagi RM20. Berapa aku kena kasi ni? Terpulanglah. Aku tak paksa. Berapa banyak kau nak kasi. Tapi kalau kau kasi banyak sikit, kita boleh beri Aseng hadiah yang best sikit. Okeylah. Aseng punya pasal, aku sanggup bagi RM3. Eh, Ranjit. Hari itu kau pinjam RM2 aku kan? Aku nak bagi som untuk tabung hari jadi Aseng. Yelah. Asyik banyak tolak aku dulu. Nah, aku kasih RM5 campur RM2 duit Awi. Aku nak kasih RM5 juga. Hari itu Aseng pernah tolong aku selesaikan masalah. Alah, kau tu kan anak toki ayam. Mesti bagi banyak sikit. Ha, kau pula balah. Berapa kau nak kasih? Kau pun anak tauke juga. Jual surat khabar lagi. Aku nak bagi dia RM10. Sebab aku banyak suka pada Aseng. Walaupun mulut dia kadang-kadang terlupa sikit, tapi hati dia memang banyak baik. Aku cuma ada RM1 je. Okey tak? Tu pun dah kira okey, Anong. Selamat Hari Jadi Aseng. Happy birthday. Happy birthday Aseng. Selamat Hari Jadi Aseng. Aseng. Cuba tengok kek hari jadi kau ni. Kau suka tak? Kek hari jadi ni istimewa tau. Kita orang tempah dekat kedai Makcik Nomi. Cantik tak? Kenapa Aseng tak nak cakap apa-apa? Mungkin Aseng terlalu gembira kot. Sampai dia tak boleh cakap. Kami semua tahu kau peminat besar Manchester Club. Jadi, kami ramai-ramai kumpul duit untuk belikan kau jersey bola sepak. Aku rasa si Aseng ni terlampau gembira. Sampai tak boleh cakap apa-apa. Aseng, kami semua nak dengar kau bagi ucapan sempena hari jadi kau ni. Cepatlah, Aseng. Janganlah diam je. Cakaplah. Aku nak ucapkan terima kasih dekat korang semua. Sebab susah payah buat parti hari jadi ni untuk aku. Aku tak tahu macam mana nak balas jasa baik korang semua. Haish, aku pun tak tahu macam mana nak bagi tahu korang semua. Bagi tahu kami apa, Aseng? Mak aku cakap sebenarnya semalam tu bukan tarikh hari jadi aku. Lah, kalau bukan semalam, bila tarikh hari jadi kau yang sebenar? 6 bulan lagi, yo. Ha? 6 bulan lagi? Ayo, Sen, sudah tukar kah? Bukan sudah tukar, tapi sudah lupa, Ma. Meticulous? Meticulous. 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 Wah, hebatlah kau, Jepli. Aku nak sebut perkataan ni pun tak erti. Apa maksud perkataan ni, Jepli? Kalau tak silap aku, assumption maksudnya andaian. Kau rasa Nomi tu dah mula rasa tercabar tak? Nomi, aku tengok bukan main lagi Jepli berlatih mengeja.
Kau tak rasa tergugat ke? Buat apa aku nak rasa tercabar? Aku yakin kemenangan tu akan jatuh ke tangan aku. Tapi aku tengok si Jepli tu hari-hari asyik hafal mengeja. Mana dia pergi je, mesti bawa buku spelling dia tu. Tengah makan kat kantin pun dia sempat mengeja tau. Jepli mestilah buat latihan intensif. Bukan calang-calang orang dia nak lawan. Amboi Nomi, kalau Jepli berjaya kalahkan kau, mana kau nak sorok muka kau tu? Jepli boleh kalahkan aku? Ish, mengarutlah kau ni. Aku rasa aku seorang je kat sekolah ni yang terror speaking dan mengeja dalam bahasa Inggeris. Yang lain-lain, aku rasa termasuk kau. Semuanya hampir. Eleh, action pula si Minah ni sekarang. Nyampah aku. Hah, spaghetti bolognese? S-P-A-G-H-E-T-T-I. B-O-L-O-G-N-E-I-S-E. Spaghetti bolognese. N-E-I-S-E. Eh, si Jepri ni tak sabi nak mengeja lah. Nak meluat aku. Tak silap aku Jumaat ni. Sebab tu Jepri tengah beria-ria menghafal. Tinggal 2 hari je. Tapi, kenapa aku tengok si Nomi tu relax je? Alah, si Nomi tu dah start perasan lah tu. Dia rasa Jepri tu bukan lawan dia. Ai, kenapa kau nampak macam marah sangat dengan Nomi, Som? Bukan kau dengan Nomi tu kawan baik ke? Aku tak suka dengan orang cakap besar. Lah, ni mesti Nomi dah cakap besar kat kau. Dia cakap apa yang buat kau marah sangat ni? Dia kata kita semua ni hampeh. Dia cakap kita ni hampeh? Amboi, sedapnya bahasa. Tak sayang mulut nampak. Jepli, kau masih menghafal lagi ke? Ya, kenapa? Kau nak jadi jurulatih aku ke? Apa salahnya? Sebab aku betul-betul nak kau kalahkan si Nomi tu. Kenapa? Bukan Nomi tu best friend kau? Aku dah mula menyampah dengan perangai dia sekarang, belagak. Apa maksud kau? Dia cakap dekat aku tadi dia tak payah nak hafal mengeja. Sebab kau memang tak layak jadi lawan dia. Tak apalah. Dia boleh cakap apa yang dia suka. Kita tengok aja nanti trofi tu akan jatuh ke tangan siapa. Kalau kau betul berkobar-kobar nak rampas trofi dari Nomi tu, kau kena berlatih dengan penuh gigih lagi. Macam mana nak sebut ni? Shes. Maksud kau pretensions? P-R-E-T-E-N-T-I-O-U-S. Pretentious. Betul. Tepat sekali ejaan kau tu. Tapi apa maksudnya, Jepli? Pretentious. Tu maksudnya berpura-pura. Ha, macam perangai kawan baik kau tu. Looks like the last 2 person standing in this spelling competition are Nomi and Jepli. Oh, hebat. Nomi, now please spell the word miscommunication. Miscommunication. M-I-S-C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N. Miscommunication. That is correct. Your turn now, Jepli. How do you spell misinterpretation? Misinterpretation. M-I-S-I-N-T-E-R-P-R-E-T-A-T-I-O-N. Misinterpretation. That is correct. Okay, last question before we end this competition. Nomi, how do you spell scrambled eggs? What you used to have for breakfast every morning? Scrambled egg. S, C, R, A, M, B,
L-E. E. How do you spell eggs, Nomi? E. E. Sorry, Nomi. Time's up. Jeply, if you can spell the word scrambled eggs, you will be the winner of this competition. Scrambled eggs. S-C-R-A-M-B-L-E. E-G-G-S. Scrambled eggs. Congratulations, Jeply. You are the winner for this year spelling competition. Well done. Yeay, pandai lagi. Tanya Jeply, kau berjaya kalahkan Nomi. Nomi, janganlah sedih. Ini kan ada pertanding. Mesti ada kalah dan menang. Aku sebenarnya bangga dengan kemenangan kau, Jeply. Kau memang hebat. Dan aku minta maaf pada korang berdua. Maafkan aku, Som. Aku mengaku, aku dah mula lupa diri. Aku dah lama maafkan kau, Nomi. Kita semua ni kan kawan. Masing-masing, cikgu ada sesuatu nak berkongsi dengan kamu semua. Kamu semua boleh berhenti sekejap tak? Cikgu Iris, diorang tu memang pekak sikit. Biar saya tolong panggilkan diorang untuk cikgu. Hoi! Hoi! Cikgu Iris nak cakap dengan korang. Somni, suka sangat buat suspen orang. Tak nampak ke kita orang tengah berlatih ni? Eleh, kalau sedap telinga aku dengar kau punya muzik tu, tak apalah. Ni tidak, sumbang. Kamu semua berminat tak nak tubuhkan pancaraga sendiri? Mestilah cikgu. Kami semua ni kan pemuzik andalan. Perasan je lebih. Som, mulut tu jangan celupa sangat. Bila kita semua dah terkenal nanti, kau jangan pula terhege-hege minta autograf. Eh. Rupanya korang ni ada hati nak jadi terkenal konon. Geli hati aku dengar. Awi, tak payah dengar si Som tu. Mula dia memang celupa sikit. Bila pertandingan tu nak dia rekan, cikgu? 2 minggu dari sekarang. Kamu semua berminat ke? Mestilah, cikgu. Inilah peluang kami nak jadi terkenal. Eh, jangan nak beranganlah. Kita kena cari seorang penyanyi untuk pencaragam kita. Siapa kau rasa boleh nyanyi dalam kelas kita? Entahlah. Apa kata kita adakan uji bakat untuk cari bakal vokalis kita? Aku setuju. Mana tahu, mungkin salah seorang dari kelas kita ada bakat terpendam. Korang dengar tak suara Sum bila dia menjerit tadi? Lantang betul kan? Aku rasalah, kalau dia betul-betul tarik suara, kalah Datuk Siti Nurhaliza. Apa kata korang pergi pujuk dia? Suruh dia datang sesi uji bakat kita nanti. Sum, kau selalu nyanyi karaoke dekat rumah kau ke? Apa sebab kau tanya? Sebab masa kau jerit kat kita orang tadi, aku dah dapat agak dah. Suara kau memang lunak dan nyaring. Yang kau tiba-tiba over sangat puji aku ni kenapa? Macam ni, Som. Ucup suruh kita orang tanya. Kau berminat tak nak jadi vokalis pencaragam kami? Tapi kena masuk uji bakat dulu tau. Korang nak suruh aku jadi vokalis korang? Korang main muzik pun tak betul. Bila sesi uji bakat tu? Jadi, kau dah setujulah. Alhamdulillah. Kau nak nyanyi lagu apa, Som? Aku nak nyanyi lagu apa? Oh, aku tahu. Aku nak nyanyi lagu Tiga Kupang.
Okey, baiklah. Kau boleh mula nyanyi sekarang. Lagu tiga kupang, saku penuh padi. Enam ekor burung masuk dalam kuali. Bila sudah masak, burung nyanyi saja. Tentu sedap makan beri pada raja. Raja dalam rumah buat kira-kira. Suri dalam dapur makan roti gula. Hey! Wow! Sedapnya suara Som. Si Som ni memang boleh menyanyi. Yeay, kita dah dapat cari vokalis utama pencaragam kita. Kenapa tiba-tiba aku rasa gabra sangat? Itu perkara biasa je. Anak-anak seni macam kita semua memang tak dapat lari dari perasaan gemuruh. Kamu semua dah bersedia? Giliran kamu pula lepas ni. Para penonton sekalian, sekarang tiba pula giliran kumpulan pencaragam dari kelas 5 Merkuri. Kami mempersilakan Ucup and the Gang diiringi oleh vokalis mereka yang punya suara yang lemak merdu. So, dipersilakan. Lagu tiga kupang, saku penuh padi. Enam ekor burung masuk dalam kuali. Bila sudah masak, burung nyanyi saja. Tentu sedap makan beri pada raja. Raja dalam rumah buat kira-kira. Suri dalam dapur makan roti gula. Hey, dayang tepi kolam mahu jemur tepung. Datang burung hitam patok batang hidung. Hidung, hidung, hidung. Bola ni tak ada angin ni. Anggit, boleh kamu ke stor sukan ambilkan cikgu bola yang baru? Baik, cikgu. Saya pergi sekarang. La 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 la. Siapa tu? Siapa tu, ha? Ranji. Aduh. Ada hantu dalam stor. Ada hantu dalam stor. Cikgu Mat, Cikgu Mat. Ada hantu dalam stor. Hantu. Hei, kamu ni Ranji, mengaruk. Ha? Mana ada hantu pagi-pagi ni? Cikgu Mat, Cikgu Mat. Ada. Betul, Cikgu Mat. Saya tak tipu ni. Hantu baling bola dekat kepala saya tadi. Ha? Betul ke, Ranji? Jangan-jangan hantu bola tak? Jadi kamu tak ambil lah bola cikgu suruh ambil tu? Kucuk. Kamu sajalah pergi ambil dalam store tu. Cikgu Mat, boleh tak saya nak awi temankan saya? Lah, kamu pun takut hantu juga kok. Awi, kau pergilah masuk ambil bola. Aku tunggu kat luar. Hei, Cikgu Mak yang suruh kau ambil bola tu. Bukannya aku. Aku cuma temankan je. Kau pergi masuk dalam stor tu. Aku tunggu kat luar. Yalah. Nak minta tolong sikit pun tak boleh. Gelap pula dalam stor ni, ya? Sesiapa pula yang tutup lampu ni? Adik. Hantu. Ada hantu dalam stor. Hantu, tolong. Rupanya, diorang ni belagak maco je. Tapi sebenarnya pengecut. Hantu.
Hantu, hantu. Ada hantu dalam stor. Ah! Kau pun kena kejar dengan hantu dalam stor ke? Ada hantu. Pakai kain selubung putih dalam stor. Dia di depan aku tadi. Hah? Betul ke kau nampak hantu pakai kain selubung putih? Betul ke? Jadi kamu tak jadilah ambil bola dalam stor tu. Bila saya ternampak lembaga putih berdiri depan saya, bola yang saya dah pegang tu terus terjatuh dari tangan saya, cikgu. Kalau macam itulah, kita semua tak jadi main bola tapak. Cikgu nak, kamu semua lari ke ini padang sebanyak 3 kali. Alah, cikgu, tak adil lah kalau macam ni. Okey. Cikgu nak cabar kamu semua. Siapa berani pergi ambil bola dalam stor? Angkat tangan. Biar saya pergi ambil bola dari bilik stor, cikgu. berani kok kamu pergi sorang-sorang, so? Nak takut apa, cikgu? Mana ada hantu pagi-pagi di sini? Hantu buat-buat ada lah. So, kau jangan cakap besarlah. Betul, ada hantulah dalam bilik stor tu. Percayalah cakap aku. Yelah, Som. Aku sendiri nampak. Tak percaya sudah. Kalau aku berani pergi ambil bola dalam stor tu, korang nak buat apa? Kami akan bergila-gila belanja kau makan kat kantin selama seminggu. Okey. Korang semua tunggu aku dekat padang ni. Aku pergi ambil bola dan bawa hantu tu datang sini sekali. Bala, aku tahu tu kau. Baik kau keluar cepat sebelum aku balon kau dengan kayu hoki ni. Hehehe, janganlah marah. Aku cuma bergurau je dengan korang. Aku perasan masa kejadian, kau seorang je yang tak ada kat padang tu. Tu sebab aku tahu ni semua kerja kau. Kau ni tak ada kerja lain ke, Bala? Alah, saja je nak seronok-seronok. Baik kau ikut aku pergi balik kat padang sekolah tu sekarang. Sebab aku dah janji kat diorang semua aku akan bawa balik bola dan juga hantunya sekali. Aduh, janganlah kuat sangat. Aduh. Baiklah. Cikgu nak bahagikan kamu semua kepada 2 kumpulan. Siapa nak jadi ketua kumpulan? Saya, cikgu. Saya, cikgu. Kali ni cikgu nak pilih Bala dan Ranjit jadi ketua kumpulan. Alah, kenapa cikgu pilih Bala? Diorang bukan bagus pun. Alah, kenapa cikgu pilih Bala dan Ranjit? Diorang bukan bagus sangat pun. Pilihlah saya. Bala, pilih aku. Bala dan Ranjit, kamu boleh pilih ahli kumpulan kamu. Pilih aku. Macam mana ni? Kalau aku tak pilih korang, ada yang kecil hati pula. Aku pun tak tahu macam mana. Peninglah. Ha, apa kata kau suruh diorang lawan Awesome One Two Juice? Siapa yang kalah masuk kumpulan Ranjit dan siapa yang menang masuk kumpulan Bala. Habis cerita. Bagus cadangan kau tu, Alex. Jom kita suruh diorang lawan Awesome One Two Juice. Apa? Kau nak suruh kita orang lawan Awesome One Two Juice? Kau ingat kita orang semua ni buat raya satu lagi ke? Kalau macam tu, biar aku lawan dengan Nomi dulu. Jom, Nomi. Okey. Awesome One Two Juice. Awesome One Two Juice. One Two Juice. Yeay, aku menang lah. Okey, kau masuk kumpulan Bala. Giliran siapa pula lepas ni? Oh, so
One, two, juice. Awesome. One, two, juice. Awesome. 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 One, two, juice. Sayalah, yang kau balik-balik tunjuk isyarat yang sama dengan aku ni kenapa? Eh, manalah aku tahu kau nak tunjuk isyarat apa. Aku bukan nampak pun. Macam ni je lah. Kalau nak tunggu korang lawak awesome, aku rasa sampai ke petang pun tak habis-habis. Biar aku baling duit siling ni. Kepala atau Eko? Eko! Okey, so, Chapli, Awi dah asing. Siapa nak mula dulu? Ladies first. Ha, kau sekarang tengah takut sangat. Lepas tu, kau tengah cari sesuatu? Oh, sekarang kau dah jumpa benda yang kau cari. Nampak macam bola aje. Bola ke? Lepas tu, kau nampak hantu di depan kau. Lepas tu, kau cabut lari lintang pukang macam nampak hantu. Siapa yang kau cuba memek tu, ha? Hai, siapa lagi? Kau lah orang ni ucup. Ha, sekarang giliran kau pula ucup. Agaknya siapa pula jadi mangsa kau? Mana boleh baik tahu? Tak syoklah nanti. Ha, kau ternampak makanan yang sedap-sedap. Kau terus buka bungkusan. Macam nasi lemak bungkus je. Nasi lemak ke? Ha, kau gembira sangat. Kau buka satu bungkus. Kau nampak macam sedap sangat. Ha, kau dah terlalu kenyang. Lepas tu kau sendawa. Lepas tu kau buka lagi satu bungkus nasi lemak. Kau suka sangat. Eh, nanti dulu. Aku rasa macam aku kenal je orang ni. Siapa lagi kalau buka sisa? Oh, Mamat ni nak kena kat aku pula, ya? Ni mesti si Anong. Siapa lagi yang suka tidur dalam kelas? Janganlah over, Ranjit. Aku mana pernah dengkur kuat macam tu. Aik, macam mana kau boleh dengar diri kau sendiri berdengkur? Kau kan selalu tidur dalam kelas. Kenapa berisik kat kelas ni? Cikgu Mat pun nak main tiru gaya orang lah. Ha! Bangku sekolah? Cikgu Mat, lawak apa dengan bangku sekolah? Oh, aku tahu. Cikgu Mat suruh kita semua di atas bangku sekolah, kan? Kita semua dah terkenalah dengan Cikgu Mat. Asing, kau bawa tak DVD Superman? Ada Batman, Ultraman, Spiderman, Pokemon, semuanya ada. Ha, cepatlah pilih mana satu yang kau suka. Asing, kau bawa tak DVD yang aku pesan tu semalam? Kau pesan DVD apa, Asom? Aku lupalah. Alah, baru semalam aku ingatkan kau DVD Doraemon. Kau bawa tak? Oh, Doraemon. Tunggu sekejap, ha? Nanti aku cek. Tapi aku ada bawa yang lain-lain juga. Ada Powerpuff Girls, SpongeBob, Simpsons, Scooby-Doo, Bugs Bunny dan
Macam-macam lagi. Semua ada. Tak nak, tak nak. Aku tak nak yang lain. Nak Doraemon je. Apa sen kau suka sangat dengan Doraemon, Som? Kau nak jadi macam Doraemon juga ke? Perasaan kelakar sangatlah tu. Eh, Asyik. Ada kartun lain tak? Ada berita tak baik nak beritahu korang. Relax, Awi. Relax. Cuba bawa tenang sikit. Macam ni. Tarik nafas panjang-panjang. Kemudian hembus perlahan. Macam itulah. Kau dah relax sekarang. Apa dia yang kau nak cakap tadi? Aku dengar Cikgu Mat nak buat spot check dalam kelas kita. Hah? Apa? Nak spot check? Cuba kau bawa bertenang sikit, Anong. Tarik nafas panjang-panjang. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Haiya, aku nak buat macam mana ni? Mana aku nak sorok semua DVD ni? Ha, aku tahu. Bila Cikgu Mat leka periksa beg murid yang pertama, korang semua cepat-cepat hulurkan beg berisi DVD ni ke belakang sampai balik semula pada murid yang pertama. Takkan Cikgu Mat nak periksa dua kali kot? Ya tak, ya juga. Tapi siapa yang suka rela nak jadi murid pertama kena periksa? Asyik! Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Asing, buka beg kamu. Saya nak periksa. Song, kenapa ada banyak paket keropok dalam meja kamu ni? Kadang-kadang bila saya terasa lapar, saya boleh makan, cikgu. Tak ada. Cikgu tak mau. Cikgu tak mau tengok paket keropok ni, bawa meja kamu lagi. Tapi saya baru je beli keropok tu, cikgu. Ini pasal apa bawa plastik ke sekolah ni, Ucuk? Awak nak plastik siapa? Hobi saya, plastik burung, cikgu. Tu sebab saya bawa plastik ni dalam beg saya. Ini apa benda ni, Anu? Inhaler saya, cikgu. Saya selalu guna bila kena serangan asma. Oh, kamu ni selalu sempuk lah, ya? Baiklah. Cikgu nak ucapkan terima kasih atas kerjasama kamu semua. Asing. Kenapa tiba-tiba kamu perlu ni? Kamu terasa panas sangat kau ni. Tak ada cikgu. Saya okey je. Tengok, okey tak? Dari kamu panas sangat ni. Cikgu rasa kamu dah demam dah ni. Cuba kamu buka semula beg kamu. Cikgu nak periksa sekali lagi. Habislah, kantoi. Asing, kenapa koleksi DVD itu berada dalam beg sekolah kamu? Cikgu Mat, biar saya terus terang. Sebenarnya, saya dah dipesan untuk bawa DVD ni ke sekolah. Adakah kamu ada senarai nama yang memesan tadi kamu? Ada, cikgu. Ni semua senarai nama-nama mereka. Boleh tahan juga. Ramah juga memesan ni. Maju ke pendekatan kamu sekarang? Sikit-sikit adalah, cikgu. Saya akan baca senarai nama-nama dalam senarai ini satu persatu. Bila nama kamu dipanggil, saya mahu kamu berdiri di tempat masing-masing. Ucup, Awi, Ranjit,
Bala. Alex. Anong pun ada. Ada beli. Nomi dan Sum. Okey, siapa nak mula dulu? Cikgu Mat, sebenarnya bukan saya yang buat pesanan tu. Atuk dan nenek saya yang suruh pesan. Oh, tak saku pula lah atuk dengan nenek kamu juga suka tengok cerita Big American. Oh, atuk dan nenek saya memang suka tengok cerita action macam tu, cikgu. Awi! Oh, mak kau? Jangan nak cuba kereteng saya. Saya tahu, DVD ini untuk kamu. Bukan untuk atuk nenek-nenek kamu. DVD tu bukan saya punya. Saya punya. Diam semua. Ranjit. Ya, saya cikgu. Ni, DVD kartun ni. Ni untuk siapa DVD ni? Untuk mami saya, cikgu. Mami saya pun minat besar kartun ni. Alah, mengaku je lah untuk kau, kan? Ni, DVD Doraemon ni. Ni untuk siapa pula ni, Song? Untuk ayah saya, cikgu. Dia pun minat setia Doraemon. Baiklah. Memandangkan kamu semua tak mahu mengaku perkara yang sebenarnya, kamu semua akan didenda. Hah? Kenapa pula kamu yang kena denda, cikgu? Ini tak adil. Sepatutnya cikgu kena denda Asing seorang je. Tak ada guna punya kawan. Kau mahu selamatkan diri kau je. Ni semua Asing punya pasal. Sepatutnya dia seorang je yang kena denda. Bukannya kita semua. Tak boleh salahkan Asing seorang je. Salah kita juga. Kita yang pesan suruh dia bawa semua DVD tu ke sekolah. Si Ucup ni suka sangat salahkan orang lain. Korang tengah mengata pasal aku lagi ke? Tak adalah, si Ucup ni tak habis-habis nak merungut. Hei Ucup, aku tak puas hati dengan kau tadi. Kenapa kau suruh Cikgu Mat denda aku seorang je? Sebab pasal kau lah kita semua kena lap cermin ni. Aku nak tanya kau sikit. Siapa yang pesan paling banyak DVD dari aku? Kau kan? Batman lah, Spiderman lah, Superman lah, Ultraman lah, Pokemon lah. Sudahlah. Oh, ni dah lebih, Ucup. Nah, ambil kau. Kau yang mula dulu kan? Cikgu Mat, cikgu, Ucup dah asyik tengah gaduh. Ambil. Cikgu, kamu kemas kelas. Bukannya berperih. Baik. Siapa yang mulakan dulu? Dia, cikgu. Siapa yang ada bersama kamu berdua tadi? Ranjit, Anong dan Som, cikgu. Baiklah. Siapa nak beritahu cikgu? Siapa yang mulakan pergaduhan ini? Ucup, cikgu. Tak kusangka. Rupanya pisang bertukar jadi nangka. Ucup, saya dah dengar penjelasan dari rakan-rakan kamu. Mereka semua sepakat mengatakan kamu yang mulakan pergaduhan ini. Saya tiada pilihan lain. Saya terpaksa mendenda kamu lagi. Tapi cikgu, saya... Sudah. Cikgu tak mau dengar penjelasan dari kamu lagi. Yang lain-lain, boleh teruskan tugas denda membersihkan kelas. Baiklah, cikgu. Ucup, besok pagi saya mahu kamu buat ketuk ketapi di hadapan kelas sebanyak 100 kali. 100 kali? Alah, cikgu. Banyak sangat tu. Kurangkanlah sikit. Mengada-ngada pula budak ni. Kamu sudah bersedia sekarang, Ucup? Okey. Kamu boleh mula sekarang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 96, 97, 98, 99, 100! Aduh, benarnya. Yeay, Ucok dah berjaya buat ketuk ketampi sebanyak 100 kali. Ucok, kau dah okey ke? Ucok, kau nak rasa tak keropok ni? Sedap. Aku rasa Ucok merajuk dengan kita lah. Sebab itulah dia tak nak cakap dengan kita lagi. Apa korang buat kat dia sampai dia merajuk macam tu? Kami bukan tuduh dia, Awi. Kami cuma nak bagi tahu Cikgu Mat perkara yang sebenar tu je. Macam mana kita nak pujuk si Ucok ni? Dah puas aku cuba ambil hati dia. Tadi masa aku bertembung dengan Ucup dekat bawah tangga sekolah, dia buat muka selamba je dengan aku. Aku pun kena sama juga dengan kau. Tapi dia ada cakap sikit dengan aku tadi. Ucup ada cakap dengan kau? Apa dia kata? Dia kata, "Hei, tepi sikitlah, aku nak lalu." Sekurang-kurangnya dia nak juga cakap dengan kau. Aku rasa kita semua kena pujuk Ucup balik. Nak pujuk dia macam mana lagi? Tu dia Ucup. Sanalah sikit. Hai Ucup, marilah duduk dekat sini. Agaknya Ucup tak dengar kot. Tu sebab dia buat tak tahu je. Hei Ucup, marilah duduk dengan kita orang semua. Kita orang nak belanja kau makan tengah hari lah. Memang sahlah si Ucup ni dah pekak. Aku rasa Ucup ni masih lagi merajuk dengan kita semua. Kalau orang dah merajuk, kita nak buat macam mana? Kita kena pucuk lah. Aduh Ucup, tak payahlah nak lepaskan geram kau dekat bola tu. Sakit kepala aku tau. Ya! Hush! Ya! Aduh! Wow, banyaknya bintang-bintang di langit. Ucup, ini pelawanan persahabatan. Kok kamu marah-marah sangat ni pasal apa? Saya rasa Ucup ni sudah naik hantu lah, Cikgu Mat. Ucup masih marah sangat dengan kita semua. Macam mana nak pujuk dia balik? Ha, apa kata korang berempat tulis surat minta maaf kat dia? Korang tulislah ayat yang bunga-bunga sikit. Baru sejuk hati Ucup tu. Aku setuju dengan cadangan kau. Kadang-kadang kau ni pandai juga bagi nasihat dekat orang. Kadang-kadang je. Oh, please. Anong, tolong tulis kita mulakan surat ni dengan minta maaf secara terbuka. Okey, kita mulakan surat ni dengan minta maaf secara terbuka. Lepas tu, kau tambah lagi sikit. Sebenarnya, Ranjit, Song dan Anong
tak bermaksud nak berpihak pada asing. Kami hanya mangsa keadaan. Okey, tak bermaksud berpihak pada asing. Kami hanya mangsa keadaan. Lepas tu, aku nak kau tambah sikit lagi. Ucup, janganlah marah sangat pada asing. Dia pun mangsa keadaan juga. Okey, janganlah marah sangat pada asing. Dia pun mangsa keadaan juga. Ucup koyakkan surat yang kita tulis dekat dia lah. Ucup ni pun satu. Orang dah minta maaf pun masih nak marah-marah lagi. Ucup, tak baik kau buat macam tu. Diorang kan dah minta maaf dekat kau. Ah, diorang semua memang tak guna buat kawan. Ucup, aku tak berpihak pada sesiapa pun. Tapi aku rasa kau pun bersalah juga dalam kes ni. Kenapa kau cakap macam tu? Sebab pasal kau lah asing tu berani bawa koleksi DVD dia pergi sekolah. Pasal aku? Kenapa pula? Cuba kau ingat, pernah tak asing kecewakan kau sebelum ni? Dia tak pernah kan? Kau suruh dia bawa semua DVD yang kau suka. Diikut je. Tapi bila dah terjadi perkara macam ni, kau salahkan dia pula. Aku dah sedar salah aku sekarang, Nomi. Kau rasa diorang masih kecil hati kat aku lagi tak? Aku tak tahu nak cakap. Tapi cuba kau minta maaf pada diorang pula. Baiklah, Nomi. Aku akan minta maaf pada Aseng, Ranjit, Som dan juga Anong. Boleh aku main sama? Sedapnya. So, ni yang keberapa nasi lemak yang kau dah makan ah? Yang ketiga? Kenapa? Kau nak belanja aku makan ke? Tapi aku heranlah, Som. Macam mana kau ada selera sangat nak makan banyak-banyak ah? Alah, Som ni kan ratu nasi lemak antarabangsa sekolah kita. Amboi, sedapnya mulut mengata aku. Nak kena lesing sekali ya. Ha, apa kata kita adakan cabaran? Siapa boleh kalahkan Som makan nasi lemak bungkus? Bagus juga cadangan kau tu, Cok. Aku pun nak tengok siapa boleh pecahkan rekod si Som ni. Rasanya tak ada siapa lagi kot. Siapa berani lawan Som makan nasi lemak bungkus? Lawan Som makan nasi lemak bungkus? Tapi kenapa? Suka-suka je. Aku sengaja nak tengok siapa antara kita boleh makan lebih banyak nasi lemak bungkus dari Som. Ha, kalau macam tu, aku nak cubalah lawan Som. Kita orang pun nak cuba juga. Ha, masukkan aku sekali. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini bermulanya cabaran makan nasi lemak. Ha, mainlah kita cabar-mencabar. Siapakah antara kita yang boleh pecahkan rekod Som? Makan. Ranjit, Bala, Anong, Jepri, Aseng, Alex dan Awi. Orang semua setakat 3 bungkus je. Tapi ada juga yang tak habis lah. Jadi maknanya... Maknanya akulah yang menang kan?
Dagak dah. Ha, apa kata kita buat cabaran yang seterusnya? Cabaran apa lagi? Kan Som dah menang tadi. Kali ni, aku nak cabar Som makan nasi lemak masa Cikgu Anim tengah ajar dalam kelas. Lah, kau ni tak ada kerja lain ke? Tak pernah dia buat orang benda macam tu. Ha, itu sebablah aku buat cabaran ni. Kalau masa Som tengah sop nasi lemak dalam mulut, tiba-tiba Cikgu Anim suruh jawab soalan. Tak kena ya si Som tu nanti. Ha, itulah yang dinamakan risiko. Kalau kita semua tak berani ambil risiko, bosanlah hidup ni. Ha, tu dia si Som dah datang. Mari kita tanya dia setuju atau tak. Hai Som, nampak macam bad mood je hari ni. Aku rasa tak sedap badan lah. Perut aku ni asyik memulas je dari pagi. Jangan-jangan kau silap makan kot. Atau terlebih makan semalam. Som, aku nak tanya kau sikit ni. Kau berani tak makan nasi lemak masa Cikgu Anim tengah ajar dalam kelas? Apa? Makan nasi lemak masa Cikgu Anim tengah mengajar? Kenapa kau suruh aku buat kerja yang tak masuk akal macam tu? Saja je. Kamu nak tengok setakat mana kau berani tanggung risiko. Kalau aku kata aku berani, apa korang nak bagi aku sebagai ganjaran? Kau nak apa, Som? Bagi tahu je lah kami. Bolehlah kami cuba ikhtiarkan. Aku rasa orang lain tak berani buat benda yang kau suruh tu. Jadi ganjarannya mestilah best-best sikit. Cakap je lah apa yang kau nak, Som. Aku nak korang berdua beli kat aku coklat. Apa macam? Setuju? Lah, ingatkan apa yang kau nak tadi? Setakat coklat tak ada masalah lah. Kalau kecil je. Eh, tapi aku nak yang dalam kotak besar tau. Baiklah, peribahasa yang berikutnya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Ha, siapa boleh huraikan maksudnya? Saya cikgu. Kali ni, cikgu nak Som tolong huraikan maksudnya. Som, kamu sakit gigi ke? Som, kenapa kamu makan dalam kelas saya? Cikgu Anim, sebenarnya ini bukan salah Som. Salah saya dan Awi. Kami yang cabar dia suruh makan nasi lemak dalam kelas. Som, kenapa kamu setuju buat kerja tak berfaedah macam ni? Diorang janji nak bagi saya coklat kiket, cikgu. Pasal coklat, kamu sanggup tanggung risiko. Som, apa nak jadi dengan kamu ni? Lain kali, fikir dulu sebelum nak buat sesuatu yang memudaratkan diri kamu. Oh, pocok. Cucu Tongkat Ali. Tongkat Ali dari seberang sana. Tujuan apa hamba datang ke sini? Oh, rupanya itu hamba datang nak berniaga. Kain elok, kain kapas. Berapa meter yang kamu mahu? Anong, siapa yang kau masukkan Tongkat Ali tu lah? Setiap kali kau melata, mesti kau selalu sebut. Hei, kenapa korang berdua ni suka sangat sergah aku lah? Korang tahu tak yang aku ni lemah semangat? Lah, Anong. Kita orang suka dengan kau melata. Kelakar sangat. Hei, Ucup, Awi. Korang sergah si Anong tu lagi ke? Alah, Som. Kita orang main-main je lah dengan si Anong tu. Dia tu kan kelakar sikit. Kelakar tu ada batasnya. Janganlah sampai melampau sangat. Ha, tu dia. Dia dah datang dah. Mana ular getah yang kau cakap tu? Dalam poket seluar aku. Bila Anong dah dekat, aku campaklah dekat muka dia nanti. Bijak. Anong! Ular datang panggil kau! Alamak!
Anung dah pengsan lah. Mungkin dia terkejut sangat bila kena segar tadi kot. Dia kan lemah semangat. Kita nak buat macam mana ni, Awi? Kita nak buat apa sekarang ni? Ha, Awi? Alah, kenapa pula si Anung ni tiba-tiba pengsan lah? Alah, aku dah tak tahu apa nak buat lagi ni. Aku buntu. Aku buntu. Aku buntu. Aku buntu. Hiu Cup, diamlah. Eh, kenapa si Anung terbaring atas lantai tu? Dia tertidur ke? Sebenarnya, Som. Sebenarnya... Sebenarnya apa? Oh, kau pocut. Aku sengaja baling ular getah ni atas kepala Anung tadi. Aku cuma nak gurau je. Aku tak sangka pula tup-tup Anung terus jatuh pengsan. Kak, aku dah bagi tahu korang tadi. Anung ni kan lemah semangat. Anung, bangun. Som, kita nak buat macam mana ni? Kenapa mata Anung jadi macam tu? Aku rasa Anung dah tak ada lagi. Dia mesti terkejut sangat bila kena terjah dengan korang tadi. Kesian Anung. Tak sangka rupanya umur Anung tak panjang. Anung, di mana aku cari ganti? Anung? Tapi takkanlah Anung terus boleh padam bila kena sergah. Anung, tolonglah bangun. Anung. Bagilah aku peluang. Aku nak minta maaf banyak-banyak kat kau. Aku pun nak minta maaf banyak-banyak dekat kau. Anung, kalau kau tak ada lagi, tak ada maknanya lagilah. Wah, sayang juga kan kau nak dekat aku. Oh, rupa-rupanya korang berdua berpakat nak kenakan kita orang, ya? Kalaulah aku bawa kamera tadi, memang aku ambil gambar muka korang. Betul-betul macam-macam kau duduk penyek. Lepas tu, aku upload dekat Facebook. Ucup, Anung, setiap kali bila korang terjah aku, aku rasa jantung aku berdebar-debar sangat. Aku ni kan ada asma. Senang semput. Ha, sekarang aku harap korang berdua faham keadaan aku. Aku minta maaf, Anung. Aku selalu terjah kau untuk suka-suka je. Aku tak sangka sampai buat kau pengsan. Mulai dari hari ini, kami berdua janji takkan segar dan takutkan kau lagi. Janji. Ingat, janji mesti ditepati. Dan aku adalah saksi korang berdua.